kenapa kita masih tujuh keturunan kita pikiran uang 5 menit yang akan datang aja kita nggak tahu. Betul nggak, Pak? Nah, saat ini kita itu yang salah mengerti bahwa kenapa ada orang menderita. Orang menderita itu karena penyesalan, ya tahu, Pak. Orang pidato gini deg-deg langsung tak jatuh juga banyak. Yeah. Betul nggak, Pak? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu maka dengan meditasi itulah kita untuk belajar ke dalam, untuk melihat diri kita, untuk melihat pikiran kita. Semacam introspeksi begitu, Pak, ya. Evaluasi diri, ya. Iya, maka dengan meditasi itulah yang akan bisa memangkas atau mengurangi loba, dosa, dan moha. Ini kan loba, ini apa, moha, loba, dosa. Salam sehat, selamat dunia akhirat. Ini Romo. Yeah. Jadi ini adalah tiga hewan ini. Inilah sebagai aktor atau dalang dari semua orang mengapa menderita. Manusia itu lahir mati, lahir mati, lahir mati, ya karena tiga hal ini. Tiga hal. Yeah. Tiga binatang ini. Iya. Yeah. Jadi satu ini adalah babi. Babi ini menggigit ekornya apa, ayam. Ayam menggigit ekornya ular, ular menggigit ekornya babi. Jadi tiga hal ini selalu bergandengan terus, Pak. Jadi ini babi ini adalah lambang daripada moha. Apa itu moha? Moha, moha itu bahasa Pali yang kalau diterjemahkan itu adalah kegelapan batin. Ya, kegelapan batin atau kebodohan. Kebodohan. Ya, maka babi ini ya hanya makan tidur, ya toh. Kalau gemuk kemudian disembelih. Sembelih. Ya kan? Dia kawin ya di situ, makan di situ, berak situ, kencing di situ, tidur juga di tempat di situ. Itu. Ini babi. Lah, biasanya orang-orang kalau kegelapannya tebel, ya. Kegelap yang batin itu batin yang gelap itu adalah tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ini adalah dilambangkan kebodohan atau moha tadi. Batinnya gelap. Jadi ya bisa melihat, tapi dia kemudian batinnya itu tadi yang tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana berguna, mana tidak berguna, mana yang menguntungkan, mana rugi, ini dia tidak tahu. Ya, maka itu digambarkan seekor babi. Nah, seekor babi ini juga digambarkan sebagai awija. Jadi kalau di sini. Awija. Ya, awija, ya, itu kebodohan. Kalau ini kegelapan, kalau itu kebodohan. Bahasa Palinya awija. Nah, nanti ada tiga panel. Nah, orang yang bodoh ini atau orang yang batinnya gelap itu kalau jalan pakai tongkat bisa nabrak kayu, bisa batu, bisa termasuk jurang. Kira-kira gitu. Nah, kemudian orang kalau bodoh biasanya cenderung serakah. Ayam jago ini kan serakah. Jadi ayam jago ini keserakahan, ya. Keserakahan itu ya kepingin menguasai apa saja, pengen makan apa saja, kepingin apa ya, mencengkeram. Ya. Nah, kemudian kalau orang yang bodoh itu biasanya munculnya keserakahan. Keserakahan muncul, keinginan banyak muncul, tapi karena dia tidak tahu apa yang dilakukan itu tidak tahu. Ya kan? Nah, ayam jago ini juga, kenapa kok ayam jago lambangnya, ya? Ya, karena orang yang serakah atau ayam ini kan ya tidak tahu itu ibunya, tidak tahu adiknya, kakaknya, anaknya sendiri dinikahi semua, kira-kira begitu. Nah, orang yang bodoh kemudian timbul keserakahan, tapi orang yang serakah ini kalau menginginkan sesuatu harus tercapai. Maka mereka akan mengorbankan akan menghalalkan semua cara. Maka timbullah kebencian, iri hati, ya, dengki, serai itu dari kebodohan, keserakahan, kemudian lambangnya ular ini. Kenapa ular? Ular itu walaupun dikasih makan bagus, kandangnya bagus, ya, atau minumnya bagus, kalau lengah ya kita dipatok. Tidak ada ular yang betul-betul jinak itu, sungguhnya tidak ada. Tidak ada. Ya,
Maka dia kalau orang yang bodoh atau gelap batinnya, yang timbul mesti keserakannya mengikuti. Orang yang serakah itu selalu menginginkan dan harus tercapai. Kalau tidak tercapai, dia biasanya timbul iri, dengki, ya, kedengkian, dan melakukan apa saja yang untuk mencapai tujuannya itu. Jadi tiga. Ya, inilah yang menyebabkan orang lahir mati. Maka di pandangan Buddhis itu bahwa mati itu tidak sekali, tapi miliaran kali. Mati itu, Pak. Iya, lahir mati. Ya, ini nanti kita ceritakan. Ya. Monggo. Jadi dari awija atau kebodohan ini, kebodohan batin atau kegelapan batin ini akan menibatkan ini. Ya, ada tiga panel ini, Bapak. Ini awija, bawa tongkat ini. Ya, Pak ini. Ya, Pak, ya. Ini bawa tongkat ya. Orang bodoh. Jadi kebodohan mirip dengan tadi apa kegelapan batin, yang gelap batinnya. Awija, ini awija. Jatuh ya, Pak. Ya, ya ini jatuh. Nah, orang-orang yang serakah ya akhirnya masuk penjara, masuk apa? Iya, iya, iya. Karena banyak yang mana yang tidak serakah masuk penjara biasanya, Pak. Iya, masuk bisa. Iya, bisa, iya. Ini kan karena tadi ini gambarannya kan masuk tebing gitu, Pak. Enggak. Masuk jurang. Iya, iya. Kebodohan ya. Kemudian terus ini sangkara. Sangkara itu adalah bentuk-bentuk perbuatan, Bapak. Ya, atau bentuk-bentuk kama. Kama itu artinya perbuatan. Karma itu perbuatan, Pak. Saya mukul orang itu berarti saya membuat karma buruk. Kalau saya memberi dana itu membuat karma baik. Ya. Ini karena dia bodoh, dia gelap batinnya, maka dia melakukan apa saja. Buat guci, buat apa ini, kendi, buat ini, semua dibuat, semua dibuat. Semua dibuat ini, ada bunga, ada pot bunga, ada ini, ada buat macam-macam ini perbuatan ya, Pak. Nah, sama dengan kehidupan kita ini, karena kita bodoh, melakukan ada yang baik, ini maksudnya ini ada yang baik, ada yang buruk, tapi mungkin banyak buruknya daripada baiknya. Karena bodoh tadi ya, Pak. Ya, karena bodoh, sangkara mas ini. Setelah dibakar di dalam kehidupan ini, ya kan, Pak? Ini kan tadi sebabnya itu, sebabnya kebodohan menjadi itu tadi gelap, karena pikirannya gelap, menjadi ini, Bapak. Setelah dibakar ini ternyata hasilnya rusak semua, bentuk karma baru. Jadi dari sebab kelahiran tadi, menyebabkan dari kebodohan menimbulkan kelahiran, membuat karma-karma buruk, karma-karma baik, karma buruk setelah digodok di kehidupan ini, mulai lahir sampai mati, inilah yang dibuat, yaitu kehidupan si saat ini, maka yang hasilnya ini. Jadi jelek semua, mesinnya dari sini gini gitu. Tapi akhirnya setelah dibakar digodok itu hasilnya ini. Nah kemudian timbul pati sandi winanya, kesadaran. Jadi setelah badan ini hancur, badan ini lebur, ya tau Pak. Pikiran atau kesadaran kita itu tidak berhenti, Bapak. Tapi kita akan menyambung ini, diibaratkan monyet ini, pikiran ini. Pikiran atau kesadaran kita menyambung, ya ini namanya patik sandiwinyana, kesadaran ini patik sandiwinyana masih kesadaran. Nah ini karena di situ apa bunga-bunga tadi, maksudnya terusan itu, Pak? Ya, apa Bapak? Ini kan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi di gini, kesadaran ini kan dia kan memakan di kehidupan ini, Bapak. Kehidupan tadi itu kan udah habis. Di kehidupan sekarang ini kan sudah habis, yang dimakan, yang diapa sudah habis. Tapi kesadaran ini masih ada. Maka dia akan terbang atau mengambil buah yang lain lagi. Kesadaran tadi kan masih mengikuti karma atau kalau di Islam apa ya? Rohnya. Mungkin yang tepat yang umum itu rohnya ini. Rohnya, iya iya iya. Ke sana untuk kelahiran kembali. Ini. Loncat ke sini. Kalau sini kan ada ini Bapak. Nah, ini kelahiran ini kembali. Ini artinya kehidupan yang kemarin ini sudah tua, sudah lapuk, tapi kesadaran rohnya atau kalau di Buddhis adalah kesadaran. Kesadarannya nanti loncat ke kehidupan yang baru. Kehidupan orang baru ini kesadaran nama rumah. Makanya mati hidup berapa kali tadi ya, Pak ya? Iya, yang ribuan nanti sampai ke sana. Lah ini kalau di anu kan di Sunggukong itu ya, Pak. Kesadaran ini menyambung. Ya, menyambung kemudian ini muncul nama rupa. Jadi dari kebodohan
kemudian kegelapan batin tadi, kegelapan babi tadi, terus yang bodoh, terus godok. Ya, itu kemudian bodoh karena kebodohan membuat sesuatu di dunia ini, yang kelahiran kita itu. Nah, dari kelahiran itu menghasilkan karma baru. Karena karma baru tadi itu ada baik, ada buruk, kemudian kesadarannya tidak berhenti. Maka karena tidak berhenti, setelah badan ini hancur, mati, ya, kita ini rusak, kesadarannya nyambung. Maka muncul nama dan rupa, badan dan jasmani. Maka digambarkan wanita dan laki-laki. Ini maksudnya ini batin, batin Bapak. Kemudian ini adalah yang badannya ini, yang kelihatan ini. Nama rupa, nama itu bahasa kita atau bahasa Pali nama rupa. Rupa ini jasmani, ini nama itu kesadaran tadi. Rohnya tadi loh. Rohnya. Iya, maka ini di jiwa dalam dan kapal. Raga berarti. Iya, 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 ini satu kapal ini di kehidupan setelah kelahiran sekarang. Tadi sudah meninggal ya toh Pak. Jadi kesadarannya digambarkan pikiran itu, pikiran atau kesadaran itu digambarkan tadi. Yang monyet tadi. Nah, ini sudah muncul karena ada batin dan jasmani. Monggo, nama rupa. Nama ini masih rupa. Nama rupa. Batin jasmani masih nama rupa. Ini membesar terus batin nama rupa salayatana, yaitu apa itu, Pak? 6 landasan indria. Ini ada rumah yang belum jadi, Bapak. Ini ada pintunya 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Ya. Ini tertutup semua. Ya, gitu, Pak. Telinga, mata, ya, telinga, mata, hidung, lidah. Berapa itu? 4. Telinga, hidung, lidah, ya, gitu, Pak. Yang untuk merasa, untuk mendengar, untuk melihat, untuk merasa, lidah. Kemudian ini peraba mata, satu mata, telinga, lidah untuk lidah, merasakan, tiga. Ini untuk meraba, untuk mengecap. Ini 4, gitu, ya. 4. Pikiran yang satu. Nah, mata, telinga. Mata, telinga, hidung. Nggih, 3 mata, telinga, hidung, perasa ini, terus ini pengecap, lidah. Lidah, perasa namanya. Nah, ini pikiran, Bapak. Maka walaupun matanya merem, kita tidak mendengar, kita tidur, tapi pikirannya ini kan jalan terus. Ya, maka landasan ini disebut indria. 6 landasan indria, salayatana. Nah, ini terbuka semua, ini pintunya terbuka sekarang. Nah, ini tertutup semua, ya toh Pak, satu tapi tertutup, pikiran tapi pikiran tetap terbuka. Belayang terus, ya toh. Ini, nah ini 6 landasan indria. Kemudian dari salayatana, Bapak, ini masih salayatana. Kemudian timbul pasa. Apa pasa? Bukan pasa ungu nggih, Pak. Pasa ungu, bukan. Pasa ini artinya kontak. Jadi ketika mata melihat, ya, kan disimbolkan HP itu. Yeah. Ketika mata melihat, kita akan timbul perasaan. Itu namanya kontak ya. Dia ada kontak dengan saya lihat hijau-hijau. Saya dengar mobil, ini kan kontak ini, kontak dengan yang di luar sana. Ketika mata melihat, oh itu pete, oh ini cewek, ya kan kira-kira gitu. Nah, ini kontak. Dari jadi pasa, indria ya, tadi kontak dengan pikiran kita, gitu. Iya. Kemudian dengan kontak dengan benda yang di luar, kemudian itu diperintahkan oleh otak, oleh pikiran tadi, tahu Pak. Kemudian ini timbul pasa, masih fasa, ini kontak, wanita, kontak. Nah, ini Bapak, wedana, perasaan. Ketika kita melihat itu, atau kita mendengar itu, kita mendengar misalnya suara buruk. Suara buruk, suara baik, wah dipuji, wah hebat, itu dia senang. Tapi ketika kita dibilangi atau dengar suara yang jelek, nah dia kan posisi malu. Setengah mati. Setengah ya. Mati ya, Pak. Masih duduk ya, perasaannya itu masih wah menyakitkan ini, enggak enak ya. Ada perasaan enak, suara enak, suara enggak enak, ada makan enak, suara. Jadi vedana enak. Itu perasaan ya. Perasaan, ya, perasaan. Nah, dari perasaan ini kemudian inilah yang juga menjadi apa aktor ya. Kalau ini menjadi provokator ini. Wah, ini saya melihat itu enak. Kemudian saya memerintahkan, pikiran memerintahkan. Aku seneng karo itu. Nah, ini kemudian ini ada yang berguling-guling, matanya berguling, ini ada yang
apa ini matanya kena panah, kayak matanya kena panah ini karena dia enggak bisa mikirkan mana enak mana enggak enak tadi itu Pak. Kipiye ya iki untuk menghilangi pikiran yang enggak enak itu gimana, atau untuk melanjutkan pikiran yang enak ini gimana? Ya digambarkan orang yang berguling-guling dengan kena mata panah, matanya kena panah. Kalau orang bilang katanya cinta itu buta, itu juga boleh itu di situ gitu. Nah, ini perasaan-perasaan dari nafsu keinginan ini. Ini juga yang memprovokatori, jadi provokatornya tadi itu. Aku pengen itu, dari perasaan timbul keinginan. Digambarkan ini sebagai contoh, kepengen makan, pengen minum, gitu, yang sedikit. Oke, ini sini nafsu keinginan. Ini tanha lagi nafsu ya, keinginan. Ya itu tadi makannya semua. Keinginan makan ini ya. Lagi. Makan lagi, ya tuh makan ini malam ini makan. Nafsu siang makan, makan banyak. Dia kalau enak, makan enak itu tidak kepengen berhenti tapi makan terus ini. Nafsu kalau ini. Nafsu ya, tanha. Nah ini semakin banyak di sini. Oh, makanan semakin banyak. Kalau diikuti terus-menerus karena merasa enak, ya. Dia tidak mau melepas, Pak. Sulit untuk melepas, maka tadi berguling-guling di sana. Kalau tidak enak berguling-guling, piye carane melas? Tapi kalau untuk mendapat, piye carane? Setelah dapat itu dia tidak mau dilepas, tapi mau digenggam terus dan mencari terus. Ini mencari supaya bertahan gitu ya Pak ya. Kedudukannya supaya bertahan. Ya, mencari dan maksudnya kan begitu. Ya, ini keinginan. Nah ini tadi kan siang malam ini kan digambarkan malam hari siang. Jadi sepanjang malam makan terus ini. Sepanjang malam. Siang sama malam. Upadana. Nah terus. Ini kemelekatan. Setelah kita mendapatkan yang enak, baik yang enak, itu biasanya itu dipertahankan, digenggam terus, tidak mau lepas. Setelah dapat dicari terus itu. Tadi kan gambarkan itu tidak ada digambarkan orang ini. Upadana, kemelekatan, dia melekat padana lagi. Dan ini melambangkan keburukan apa enggak, Pak? Apa? Ketika sudah mendapat keenakan, mendapatkan kursi, kemudian enggak mau lepas kursinya begitu. Ya, tergantung, Bapak. Kalau itu digunakan secara baik, digunakan secara manfaat bagi banyak orang, saya kira tidak, Pak. Tapi kalau itu tadi yang kita pikir ketika kemelekatan ini tidak mau meletakkan dengan apa ya, dengan kata lain bahwa itu dia yang gelap tadi loh Pak, yang kita cerita gelap serakah tadi ya, Pak, keserakan ya. Tadi kalau kita dapat dibagi-bagi untuk apa ya, untuk kesejahteraan banyak orang, saya kira tidak apa-apa ya. Tapi kalau itu untuk apa, untuk pribadi, untuk apa ya, semua ya, itu yang bahaya. Saya dapat pencerahan ini. Saya dapat pencerahan. Iya, lah ini Bapak. Ini setelah tadi itu dapat, gitu Pak. Ini masih menek. Menek ini sudah upadana. Upadana kemelekatan masih tidak mau melepas tadi. Enggak mau muncul lah. Ya ini. Setelah dapat banyak ini masih nyogrok. Ini nyogrok dapat penuh, masih penuh. Nyogrok. Ya ini masih menek lagi. Menek nyogrok sampai tumpah ruah itu. Yang ini yang serakah ini ya Pak ya berarti. Ya semua ini tadi karena nggak bisa melekatkan tadi sejak dari sana Pak. Sejak dari sana ini kan tidak ada yang dilepaskan. Dia tidak mau melepas, intinya itu. Yang kesenangan, yang kenikmatan itu biasanya tidak mau melepas. Kenapa? Karena dia tidak bijaksana tadi. Tidak memiliki wisdom, kebijaksanaan. Gitu Pak. Karena tidak memiliki bijaksanaan, saya harus tidak ada meditasi, tidak ada mawas diri, ya, tidak mau melihat ke dalam, ya yang terjadi ini, keserakan. Setelah yang enak semua, yang enak, yang nikmat, yang apa itu, yang menjadikan happy, yang menjadikan nikmat, yang menjadikan apa itu kan, dilekati, dilakukan. Berso ya Pak, ini kalau ini kan rada, kalau dijelaskannya ini, akhirnya jadi ini hamil apa semuanya, itu kan kenikmatan. Kenikmatan saya, kenikmatan apa itu, karena dia tidak mau melepas, dari tadi kontak sana tadi loh Pak, dari kontak ini ke sini, terus menjadi tumbuh bawah, baru jati, kelahiran. Tumbuh. Jadi dari tadi itu, apa, dari tadi apa, kenapa ada jati? Karena ada bawah,
ya toh, yang terus bertumbuh. Kenapa ada bawah? Karena ada kemelekatan. Kenapa ada kemelekatan? Karena ada keingitan hawa nafsu. Kenapa ada nafsu? Karena ada perasaan. Kenapa ada perasaan? Karena ada 6 landasan indera. Kenapa ada 6 landasan indera? Karena badan jasmani ada. Kenapa karena badan jasmani ada? Karena ada apa? Salaya tanah. Kesadaran yang menyambung. Kenapa ada salaya tanah? Karena ada bentuk-bentuk karma, bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan. Kenapa ada bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan? Karena adanya kebodohan atau awija. Kalau dibalik begitu. Ada kelahiran. Jadi perjalanan hidup sebab akibat ini ya Pak. Makanya disebut paticca sammupada. Yang ini yang tidak jarang di wihara-wihara. Nah jati. Kemudian jaramarana, apa jaramarana? Tua dan mati, Bapak. Jaramarana ini adalah setelah tua kita akhirnya mati. Tua ya. Ini lahir. Kelahiran, kemudian ini tua dan mati. Sudah pakai teken gitu tadi bertahan sebentar tadi yang saya cerita. Jaramarana ini sudah tengok-tengok sendiri. Jaramarana tua ya, Pak ya? Tua, jaramarana tua dan mati. Nah, ini marana ya, ini tua dan mati. Ini sudah mati. Diinfus, Pak. Oh, diinfus dulu ini. Diinfus dulu, setelah diinfus ini dibawa ke krematorium. Ya, diusung ya. Diusung mau dibawa ke krematorium jaramarana. Terus masih ada. Nah, ini krematorium ini masuk pembakaran jenazah. Nah, dari sini terus Bapak lahir, tua, mati. Ini setelah ini ya kembali lagi itu karena kebodohan tadi terus lahir terus berputar gini, Pak. Nah, ini untuk apa? Ini bagaimana untuk memutus ini agar kita happy, agar kita bawa. Nah, kenapa kita menderita? Karena kita dilahirkan. Kenapa kita dilahirkan? Karena kita tidak meditasi. Nah, kalau meditasi bisa memotong 3 hal ini. Salah keserakan bisa. Oh, ini. Jadi nanti gini, Pak, kita bisa tahu. Oh, ini nafsu seks muncul. Oh, ini nafsu keinginan muncul. Ini kita tahu. Selama ini kan kita punya nafas saja, kita tidak pernah merasakan. Betul tidak, Pak? Kita punya nafas tapi tidak pernah kita merasakan bahwa kita itu punya nafas. Bagaimana? Kalau merasakan banyak nafas? Bersyukur ya sebenarnya ya, Pak? Iya, Pak. Coba kalau kita bernapas ini, kita luar biasa enaknya. Coba bagaimana orang-orang yang tidak bernapas itu, 1 menit itu berapa bayarnya, berapa juta itu di oksigen untuk di rumah sakit. Betul. itu. Ya, kita banyak orang yang bernapas tapi tidak pernah merasakan nikmatnya nafas. Jadi meditasi, merenung, mensyukuri, mengingat lagi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu ya, Pak ya. Untuk memangkas keserakan tadi ya, Pak. Betul. Ya, kenapa kita harus ini wong kita makan ya cuma satu sendok. Kenapa kita masih 7 keturunan kita pikiran wong 5 menit yang akan datang aja kita enggak tahu. Betul enggak, Pak? Nah, saat ini kita itu yang salah mengerti bahwa kenapa ada orang menderita? Orang menderita itu karena penyesalan, ya toh, orang pidato gini deg-deg langsung tak jatuh juga banyak, betul kan, Pak? Nah, itu maka dengan meditasi itulah kita untuk belajar ke dalam, untuk melihat diri kita, untuk melihat pikiran kita. Semacam introspeksi, evaluasi diri ya. Iya, maka dengan meditasi itulah yang akan bisa memangkas atau mengurangi loba, dosa dan moha. Ini kan loba. Jadi apa moha, loba, dosa. Moha itu artinya keserakahan, dosa itu artinya kebencian ular tadi. Maka dengan kita melihat ke dalam, maka kita akan bisa menyadari. Setelah kita menyadari, kita setelah makan enak itu ya kita tidak kepengen lagi. Oh ya enak sudah. Kan perasaan hanya ada 3. Enak, tidak enak dan netral. Nah, kalau kita kembangkan yang enak, ya kita terus kepingin terus makan, terus. Kalau kita yang tidak enak, ya kita membenci terus secara halus. Membenci terus. Kalau netral, ya sudah lah. Gitu. Gambaran-gambaran kehidupan ini, Pak. Saya bisa bayangin itu, Pak. Jadi mempertahankan kekuasaan, kalau untuk keserakaan, pasti tidak baik. Tapi untuk kemaslahatan, pasti baik. Pasti bermanfaat. Kalau orang bodoh, pasti iri, dengki, dan sebagainya itu, Pak, ya? Pasti, Bapak. Ini akan Nggak tahu. Makanya bakul sayur itu banyak yang
ini jualan kono rame sesuk wis layu kabeh barangnya. Ini jualan jagung goreng aja. Sudah karu-karuan ya karena kebodohan tadi Pak. Ya, makanya agama Buddha itu sebenarnya yang dipelajari itu adalah bukan di luar tapi di dalam. Dari mana? Dari ujung rambut sampai kuku di telapak kaki. Kita melihatnya ke dalam. Pikiran ya di dalam, napas ya di dalam, ucapan ya di sini, perbuatan ya di sini. Jadi tidak yang di luar. Iya. Jadi memperbaiki diri sendiri aja, Pak. Iya. Introspeksi. Iya. Lihat diri sendiri. Iya. Bagaimana diri sendiri itu baik, iya. Gitu aja ya, Pak. Nggih. Kalau gitu. Diri sendiri baik, tidak iri, tidak dengki, pasti tidak merugikan orang lain. Pasti. Begitu, kan? Maka di Kalama Sutta itu kan jelas, jangan percaya apa yang dicantum di kitab suci. Jangan percaya dengan yang disampaikan oleh para bhikkhu, sama nera, para ustadz, para kiai, para romo, para pastor. Tapi setelah engkau pelajari, engkau selidiki, dan itu bermanfaat bagi dirimu dan bermanfaat untuk makhluk lain, lakukan. Tapi kalau merugikan makhluk lain dan merugikan dirimu sendiri atau lingkungan, maka jangan dilakukan. Contohnya apa? Pembunuhan. Pembunuhan itu walaupun makhluk kecil, misalnya ayam setiap hari dipotong, ya, tukang potong ini, kita cerita tukang potong ya. Sebenarnya dia merugikan makhluk lain, walaupun mungkin tidak merugikan diri kita. Tapi sepanjang mereka terus-menerus melakukan itu, maka akan merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Cara pembunuhan terus akan berlanjut. Kita lihat yang di tempat lain. Monggo. Monggo. Silakan aja, okay. Pak. Monggo.